Dan yang paling sederhana adalah attitude kita ketika kita ada di kampus dan di masyarakat itu sendiri. Ya mungkin itu aja dari aku, nggak banyak. Semoga apa ya, dengan pertemuan kita hari ini, doa-doa kita yang kita sematkan bisa terkabul dan tahun depan kita bisa bertemu kembali. Ya itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Fahri atas sambutannya. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemutaran video titipan ucapan dari dosen kepada teman-teman panitia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat ulang tahun desain interior yang ke-7. Selalu saya sangat bangga bisa berada di desain interior selama 20 tahun terakhir. Sekali lagi selamat, semoga sukses dan banyak mendapat prestasi ke depannya. Terima kasih, dadah. Selamat ulang tahun desain interior ITS yang ke-7. Selalu jaya di darat, laut, dan udara. Oke, sebelum kita masuk ke acara yang seru ini, nah aku tentunya nggak akan sendirian dong. Tentunya di sini aku akan ditemanin oleh seseorang yang seru banget, yaitu Mbak Cipa. Mana nih Mbak Cipa suaranya? Hai semuanya, hello, ketemu lagi sama aku, Cipa Salsadila. Aku dari Interior 2018 dan di sini aku akan nemenin Kensa untuk memandu acara Disnatalis Interior ke-7. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, aku pengen ngingetin teman-teman sekalian untuk bisa mempersiapkan beberapa hal nih. Yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan website Kahoot, yaitu www.kahoot.it, karena kita bakal bermain games Kahoot. Dan untuk masing-masing angkatan, nah, harus mempersiapkan masing-masing satu pasang perwakilan untuk bermain di games tebak-tebakan nanti. Nah, oke, gimana? Udah pada nyiapin belum tiap angkatan nih perwakilan-perwakilannya? Harusnya udah sih. Iya, saya udah. Nah, ya. Sambil kita menunggu nih ya, teman-teman mungkin siap-siap dulu. Nah, kita ada persembahan pertama nih. Ya, penasaran kan? Langsung aja masuk ke video mahasiswa desain interior ITS. Untuk teman-teman dari panitia bisa langsung diputar videonya. Kami Interior 2018 mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 di desain interior. Ya punya kamu kok udah langsung bulat? Dibikin dong, ini dibikin. Oh gitu. Sesungguhnya darah apa? Darah loh kayak hijau pakai rok. I do anything you ask. Fashion, fashion designer. Itu tanahnya di buntel-buntel itu tayo. Bukain satu video. Nana, tolong ambilin benang dalam sini. Wow.
on telephone lines. It makes me want to lock the house sometimes. Well, I was born. Masih, masih. 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 Masih
Udah ngerekam ini. Ada api anjing. Ada kemana sih? 071123 bisa? Iya. Kami ini. Wes. Wah, seru banget ya videonya ya, bikin jadi kangen kampus gak tuh? Iya, bener banget, bikin kangen kampus. Ya, itu tadi sedikit cuplikan ya, waktu offline tuh kita tuh serunya tuh kayak gimana, ternyata di kampus tuh kayak gitu, dan itu yang bikin kangenin gak sih? Iya, bener banget. Jadi untuk teman-teman 2020 pasti udah gak sabar banget kan untuk bisa offline. Ya, semoga nanti semester depan kita bisa ketemu lagi. Amin. Oke. Next, Ken, aku punya performance yang gak kalah seru, gak kalah apik, pokoknya top banget. Nah, ini performance yang ditampilin oleh teman-teman dari Angkatan 2020. Oke, untuk teman-teman panitia, bisa langsung. I'll make you pay.
gimana Ken? Keren kan? Keren banget, angkatan 2020. Mana suaranya angkatan 2020? Bisa di on mic? Silakan di on mic. Nah, kita perlu tanya dikit-dikit nih sama personilnya tadi nih Ken. Nah, siapa aja sih personilnya? Boleh kenalan nggak nih? Tadi ada yang aku kenal, ada Atira dari SC aku nih kebetulan. Ada Mushi nih, ada Mushi. Mushari, Mushi. Silakan say hi. Say hi. Kayaknya malu-malu. Halo. Malu-malu nih. Hai Mushi. Halo Teh. Hai. Nah Atira mana Atira? Bisa say hi juga. Kita tanya-tanya ke Mushi aja dia yang gak malu nih Ken. Kalau boleh tahu berapa lama sih persiapannya untuk video sekeren ini? Kita overnight Teh. Berapa lama kira-kira tuh? 6 jam lebih dikit mungkin. Gak ada sehari ya, keren. Yeah. Cepet juga ya bikinnya. Nah, mungkin yang terakhir nih, mungkin Munsyari ada kesan dan pesan atau mungkin harapan buat Desainer ITS nih, kan lagi ulang tahun. Gimana? Mungkin semakin maju aja dan semakin jadi yang lebih baik. Amin. Oke. Keren banget 2020. Ayo kita beri tepuk tangan. Oh ya, untuk teman-teman semua, agar acara ini bisa jauh lebih seru, nah, bisa untuk di-unmute aja suaranya. Jadi yeah, kita bisa lebih interaktif nih satu sama lain. Jadi nggak cuma aku sekali kita saja yang ngomong. Disini. Yes, betul. Ayo. Silakan di-unmute. Unmute. Boleh yeah, ngomong hi, sesuka hati. Nah. Ayo, say hi dulu dong biar rame. Hai semuanya. Hai. Gitu. Halo. Hai, rame banget. Halo. Misi mas, misi mbak. Halo. Halo. Karena kita pada on mic semua ya. Nih wajib nih on mic ya biar rame. Kita langsung aja masuk ke rangkaian acara selanjutnya. Ya, penasaran nggak nih? Apa nih? Yaitu Games Kahoot. Yap, benar sekali. Instruksi aku di awal. Teman-teman bisa masuk ke websitenya di www.kahoot.it. Nah, dan untuk teman-teman panitia bisa langsung di-share screen aja ya kode Kahoot beserta websitenya. Nah, langsung join aja karena games ini tuh ada hadiahnya. Nah, ada hadiahnya bagaimana? Nah, kalian tunggu-tunggu itu adalah hadiahnya. Jadi hadiahnya. Join aja. Buka dulu websitenya. Bapak Ibu dosen juga. Nah, boleh juga. Pak. Nah, ini udah ada pinnya. Silakan dimasukkan PIN-nya yaitu 1178289. Nah, website-nya juga udah ada ya di sebelahnya www.kahoot.it. Oh, udah ada yang join. Mas Ojan. Aduh. Ganteng nih siapa nih? Ganteng. Siapa Kahima menang? Kahima menang. Kahima menang. Oh, ada Prince of Mulyos. Wes, siapa tuh? Okay. Ganti nama bisa gak sih? Kok aku pakai nama asli sendiri? Bisa. Keluar dulu, terus nanti masuk lagi ganti nama. Enggak, guys. Aku masuk aku pertama. Aku adalah naga. Siapa tuh? Oh, ada Naukti juga. Naukti ya. Ada Jinbiru. Jinbiru siapa nih? Jinbiru. Ada Enermos gak? Endermos. Sebut saja Mawar. Oke, kita tunggu ya. Kalau nggak pakai nama asli nggak dapat hadiah gak sih? Nggak apa-apa sih, tergantung. Kalau nggak ya, ya dapat hadiah. Ada apa anda anak ITB kesini? No, siapa itu? Ada anak ITB yang join, wah jauh-jauh. Ah, anak ITB, sana aja di Bandung, jangan di sini. Wah, setan aja ikut join loh di sini. Bukan DPR. Yang Mawar Bu Anggra mungkin. Superindo.
Rik. Ayo guys, cepet. Kita nggak punya waktu lama nih. Kita tunggu 3 menit. Join aja, gitu. Siapa tahu nih. Iya, ada yang namanya malaikat dah. Opa Okta, dari ada setan. Opa Okta. Bu Anggra. Jasa cuci mobil pasti Yohanes ini ya. Pasti Yohanes sudah ada namanya tadi. Yohanes. Yohanes ini siapa? Yohanes dua akun. Ada dua teh. Kece dia udah keluar. Ayo. HBD, Sledri. Siapa yang Sledri? Ini yang saya mayor ini teman-teman 2020 kayaknya. Itu UB. Wah, ada UB juga. Main. Ngapain ke sini? Oh, tukang render juga ikut. Tukang render. Armono Pradito itu siapa ya? Siapa? Boleh kenalan nggak? Oh, baru dengar suaranya. Oke. Okay. Tujak. Oi. Ayo guys, semenit lagi. Ayo join. Siapa tahu nih hadiahnya ke kalian nih. Putih oi. Oi. Ayo sampai gue. Siapa ini? Budak satu-satu. Waduh. Kalian jangan curhat. Boleh curhat dong. Tidak boleh curhat. Jangan curhat dong di sini. Jangan curhat di sini, guys. Kok curhat di sini? Kok ada curhat di sini? Ayo, Yusna aja anciknya. Sekalian promosi ya. Mana? Kenapa promosi produk dong? Kurang berapa detik lagi, kan? Oke, ini udah 58. Nah, kebetulan waktunya udah habis. Kalau gitu, kita langsung mulai aja ya. Gimana, udah siap? Oke, langsung aja mulai. Ayo. Keren. Ini tahu lah. Masa pasti tahu lah. Apa? Ayo tahu lah ini. Oh. Sebagai mahasiswa desain dia pasti tahu lah. Kalau nggak tahu keterlaluan sih. Tukang nulis proposal, tukang nulis proposal tahu biasanya. Oh iya. Nama ini mas. Tukang yang minta tanda tangan sertifikat. Ada yang salah dong. Parah. Dicatat yang nggak tahu itu. Wah, Atira. Mantap. Pak Atira nih. Yuk Atira. Oke, lanjut. Aduh, menang sinyal itu. Ayo Mas Pem, enggak boleh kalah. Masa kalian enggak tahu? Keterlaluan. Hah? Di Gojek enggak ada. Loh, di Gojek kelihatan kok. Biasanya pakai alamat Dispro ya. Udah kelihatan sekarang, udah kelihatan. Udah kelihatan. Ini Promdos, ini belum jangan. Kamu salah nih, Ken. Parah nih. Dikit. Nah, oh, Lukman menyusul. Lukman menyusul, Bung. Dia padahal belum ke kampus loh, udah tahu dia. Iya, wah. Iya, keren kan? Kampus. Ayo nih. Nih, apa temanya? Itu kok. Kemarin yang ikut pasti tahu dong kenapa temanya. Kenapa ada matkul gitu kan? Kenapa ada matkul? Ya Allah. Sejujurnya aku sama Kenca itu juga belum tahu soalnya. Kok aku tiga kali belum bener. Oke, okay. Siapa nih? Wah, Lukman masih memimpin nih sepertinya. Keren. Ayo lain. Ternyata Lukman yang bersoal. Ayo, Lukman yang bikin soal ya. Banyak yang tahu lah ini. Pastilah. Itu matkul mesin gak sih ya? Kok bisa? Ini perkebunan. Masih ada yang salah ternyata. Tidak apa-apa. Sledri mulai nyusul naik ke atas. Lukman masih memimpin nih. Ambis sekali sepertinya. Ayo, lanjut lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Browsing dulu, buka Google. Lumayan 12 detik. Bismillah. Aku kok ngeklik di soalnya ya? Loh, banyak yang benar, keren. Oke, lanjut. Siapa nih? Pak Lukman, Lukman masih bertahan ternyata. Ayo, Lukman yang bikin soal ya? Hati-hati kok. Gambarnya mana ya? Ya, abis ini. Nah, yuk, ini lab apa nih? Yuk, langsung jawab. Ini kalau Lukman bener keren ini. Ya ini Lukman kalau bener hebat nih, hebat keren banget. Ini Lukman. Kayaknya Lukman ada ilmu-ilmu penerawangan deh. Jangan-jangan Lukman sudah menyusup ke interior sejak lama ya. Pakai hesoyam ya Lukman. Pakai hesoyam. Nah. Ayo. Ya Lukman lagi. Lukman bener lagi. Keren lah, emang keren lah. Bismillah. Mas Ojan mulai naik, Bung. Ini jangan-jangan ada yang ngasih tahu nih. Jangan ya. Ayo, ini bunda-bunda SC-nya ngasih tahu pasti. Trici kalau salah ini kebangetan ini. Kasian. Ideal. Walah. Jangan curhat dong, Jan. Jangan curhat, Jan. Terus ini siapa jawab satu rasu? Oh Lukman masih itu loh, keren loh, keren. Umpan. Hidrodinamika. Ayo, yang mana nih? Instrumentasi. Akustika mungkin. Yang jauh warna biru itu dicariin Mas Okta. Ditandain itu 5 orang tuh. Oh, Nanti Prince of Mulios nih udah naik nih. Oke, lanjut. Bener gak ya kira-kira? Ayo bener gak nih? Aku sih feeling bener. Satria tumben background-nya bukan di kampus, Sat. Ritual background. Apa emang? Gue salah anjir aku. Oke. Princess Mulyos masih memimpin. Susah. Nah, Lukman mulai naik lagi nih. Susah sekali. Lukman juga mulai naik lagi. Lu kosong. Di mana, woi? Ayo. Apa itu, woi? Apa? Apa itu, woi? Di mana? Ayo, tepat di mana? Ya Allah. Yang ngerti apa itu? Yang ngerti hafal layout-nya gedung kita. Selasa di mana? Keren. Enggak ada jawab. Aku jawab, bro. Jawab lu. Mau aja sih jawab. Aku jawab. Ya, error ya. Ya. Enggak gerak nih. Oke, masih tetap ya. Masih tetap, Prince. Lanjut. Hah. Ayo, tanggal berapa KKBK tahun ini? Hah, lupa. Kalau salah hari terakhir ya. Hari terakhir. Tolong. Semangat. Dia TikTok dulu. Teteh pasti tahu. Dia tahu lah yang lain. Oh, ya benar. Oke. Aku kira hari pertama, Pak. Wah, Mas Ojan pemimpin. Keren cantik. Ayo berdua soal ini. Lagi nih. Bener atau salah? Ayo. Bisa aduh, jadi. Mas Riji salah nih kelihatannya nih. Kahima kita salah nih kelihatannya. Ya, Kahima kita salah nih kayaknya nih. Astagfirullah.
Tuh kan bener. Aduh, tidak. Bener apa salah? Bener atau salah? Salah. Kalau sudah tersingkirkan nih. Mas Ojan masih memimpin. Oke, lanjut. Banyak ya perubahannya nih. Banyak sekali ya tampaknya. Kita harus memetik pelajaran dari sini. Apa nih ya Allah? Ayo. Bener enggak? Ada atau salah nih? Yang presentasi pas OKKBK jangan salah ya, Fahri. Kalau Mas Rizky salah ini kebangetan lagi nih. Kebangetan. Enggak lah. Ayo kalau jawabannya salah, salah apa benar? Tuh. Banyak ya. Banyak yang salah. Mirip sih, mirip. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir nih. Ya Allah. Mas Allah. Oh, ada salah pencet. Ya, caranya sangat legendaris ya. Ini legendaris sekali. Legend lah pokoknya. Salah ini yang kebangetan. Gak ada L-nya gak sih? Iya, nggak ada L-nya. Loh? Gue belum selesai. Yoi. Oke. Jadi yang pertama adalah... Ini yang siapa pertama sih? Ya. Siapa sih pakai nama itu? Yang dua. Siapa? Yang pertama adalah... Aam. Ujan! Ujan! Selamat Mas Ojan. Ada yang akhirnya, mau sampaikan mungkin sebagai pemenang ya Mas ya. Hebat. Akhirnya saya ada prestasi di departemen ini. Tolong tolong dibuatkan sertifikat ya untuk iya, itu Pak. Juara tiga itu siapa sih juara tiga itu? Siapa? Ayo. Nah, untuk game scout ini yang dapat hadiah cuma juara utama. Jadi Mas Ojan bisa langsung menghubungi Mbak Salza untuk konfirmasi. Ya, langsung tak hubungi. Sip. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya. Mau kabut lagi. Ya, nanti ada. Nah, sebelum kita masuk ke game selanjutnya nih ya. Nah, kita ada satu persembahan yang spesial banget. Nggak kalah spesial dari persembahan sebelum-sebelumnya. Ya, yaitu video performance dari Angkatan 2019. Yeay! Yaafi. Bisa langsung dilihat. Kudu aku. You like some sweet company, and I'm there.
keren. Yeay, keren banget angkatan 2019. Nah, kita penasaran kan siapa aja sih yang tadi jadi penyanyi dan yang ngiringin pakai gitar tadi. Oke, kita bisa kenalan dulu tadi sama salah satu di antara keduanya, Alida atau Oli. Dua-duanya juga boleh. Dua-duanya deh. Dua-duanya juga boleh. Alida dan Olive. Olive aja. Oke. Okay. Olive. Olive gimana Olive? Olive mana nih? Mana ya? Halo, halo. Hai. Hai. Oke, okay, bisa kenalan dulu sama teman-teman semua. Dipin dong. Alida mana nih Alida? Alida dipin dong. Halo. Kok jadi aku yang dipin, gimana ini? Boleh tanya-tanya dulu kan sebelumnya. Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu persiapannya berapa lama ya untuk performance yang keren banget kayak gini? Cerita Liv. Hari apa ya? Hari Kamis enggak sih? Heeh. Jadi tag-nya itu pagi, terus langsung edit, terus langsung jadi sih. Jadi awalnya tuh ininya dulu, apa namanya tuh yang kotak-kotak-kotak ini, yang kapsongnya itu, tak-tak-tak-tak, terus habis itu gitarnya Olive, habis itu aku nyanyi, udah deh, habis itu edit. Keren. Nah, untuk kalian berdua nih, Alida sama Olive, mungkin ada yang pengen disampaikan buat departemen tercinta, harapannya mungkin, kan lagi ulang tahun nih. Ada yang mau disampaikan? Wah, semoga Desain Interior ITS akan selalu tetap memberi warna kepada ITS. Oke. Terima kasih kepada Alida sama Olive yang sudah berkenan ngasih harapan untuk ulang tahun interior yang ketujuh ini. Nah, Kensa, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya nih, ya kan, pasti kita itu penasaran sih sama beliau ini, seseorang ini, gitu. Kalau dari aku sih, sejak aku masih mahasiswa baru, aku belum pernah ketemu beliau, dan waktu di daring ini, lewat dari ini tuh baru tahu beliau itu seperti apa. Nah, kami di sini memberikan kesempatan kepada Bapak Firman untuk memperkenalkan diri kepada kami semua yang masih belum kenal sama Bapak. Oke, Pak, bisa. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih buat semua dulu. Saya juga buat apa dikenalin. Oke, assalamualaikum buat semua yang saya sayangi semuanya. Saya Firman Hawari. Saya dosen ITS di desain interior mulai tahun 1998 sampai sekarang. Mohon maaf, saya masih belum bisa menemui kalian, masih di dalam kelas. Tapi insya Allah mulai minggu depan sudah bisa. Gitu. Jadi beberapa di antaranya sudah pernah ketemu dengan saya di daring ya. Tapi kebetulan alhamdulillah saya sudah menjelang sidang terbuka ini, kebetulan saya sedang sedang studi S3 di ITB. Ini insyaallah tanggal 20 nanti saya mau sidang terbuka ya. Jadi insyaallah selesai setelah itu. Ya seperti itu, mau apa lagi? Saya mungkin saya kangen banget di depan kelas, mengajar di kelas itu sepertinya sangat membuat saya kangen ya, sangat juga. Karena selama 4 tahun ini saya menjadi mahasiswa, saya tahu arti rasanya menjadi mahasiswa itu seperti apa. Jadi dan di usia sekian mengulang lagi menjadi mahasiswa juga. Tapi insya Allah ini sudah menjelang selesai dan semoga secepatnya kita semua bisa berkumpul seperti biasa. Ya, yeah. Oke, okay. Thank you. Ini ada dari Bu Angga. Apa sayang? Sorry, maaf, ada anak saya. Oke. Okay. Saya pikir begitu ya.
sampai ketemu di Surabaya atau mungkin di kelas-kelas daring selanjutnya. Saya mengajar di desain interior sejauh ini masih seperti itu. Mungkin nanti kedepannya masih bertambah lagi mungkin ya. Oke, terima kasih ya buat pembawa acaranya yang sudah sedemikian keren ya dua-duanya. Dan juga pengisinya, saya baru sekali ini melihat tayangan daring seperti ini dan saya pikir oke lah ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Firman. Oke, Mbak Cipa. Habis ini ada apa lagi nih, Mbak? Nah, habis ini itu aku mau ngasih kesempatan satu kali lagi nih untuk teman-teman semuanya. Yaitu ikut Games Kahoot lagi nih. Nah, Kahoot part kedua. Buka linknya lagi. Teman-teman semuanya bisa join lagi ya. Bapak, Ibu dosen, dan yang lainnya boleh untuk join, Pak. Siapa tahu hadiahnya jatuh ke tangan Bapak dan Ibu. Nah, siapa tahu dapat dua hadiah. Bisa. Pakai nama bebas, Bapak. Bebas. Tidak ada aturan untuk nama, Bapak. Mungkin bisa pakai NRP aja gitu loh. Lebih tebak-tebakan lagi ya. Nah, ini dia pinnya 1459439. Untuk websitenya juga sama kayak tadi, www.kahoot.it. Ayo kita tunggu lagi 3 menit. Mas Oja masih join lagi. Ya udah, nggak boleh nih, ya udah. Next car Pak Soge, oh Pak Sogem dah ini. Ada yang pakai NRP. Ada yang curhat kursinya belum selesai. Siapa tuh? Pak Okta, ini ada yang pakai username yang namanya Hut. Ada nama fans clubnya Pak Okta juga, Pak Okta ini. Segera ngurus ini ya pendaftaran ya. Nanti dapat kopi. Ya fans clubnya ya Pak ya. Siapa ya? Obama Unyu. Kahoot yang sesi ini lebih banyak nih Ken. Iya nih Kahoot. Penasaran ini mereka. Iya tuh banyak apa aja. Wah, ada fans club lagi Pak Okta. Fans Pak Okta jilid 2. Langsung dapat NRP nomor 2 tuh. Ada lagi? Nadia, Reva, Kums. Ideal. Oh, ada yang mau kampanye sekalian nih kayaknya. FSLD, ini kayaknya masih dendam nih, nggak masuk ITB. Oh iya, curhat nih. Gue nggak boleh gitu. TS lo keren. Asisi ya Allah, siapa iki? Oh ini ada saya. Saya Asis. Siapa ini? Tolong Bu di Asis ya. Siapkah satu? Wow. Satu mat. Ayo kita tunggu. Ada satu menit lagi. Hey, join semuanya nih. Kok berkurang? Oh, Lukman mau revenge. Lukman. Ini sepertinya Lukman balas dendam nih. Aku kalah. Iya. Gitu. Ayo mulai aja Lukman, gak usah ikut. Lukman di ban. Apa nih imposter ya Allah. Lukman mundur. Apa itu? Dimulai. Tidak usah menunggu Lukman. Oke, apa ada yang masih mau join?
Kelas B. Siapa? Kenapa ini kelas B? Ini kayaknya fans klubnya Lukman ya, yang pakai nama Lukman ini. Ozon. Rijal curang. Lah Rijal enggak akul bentul. Bismillah. Yuk kita mulai. Yuk. Yuk tanggal berapa nih? Tanggal berapa nih? Ini lagi ulang tahun loh. Sekarang udah tanggal 31. Lewat nih. Kalau berarti kalau enggak 31. Gitu ya. Bisa-bisa. Atau 3 kurangi 1. Siapa yang memimpin? Ideal, ideal. Aduh, fans yang Pak Okta. Fans Pak Okta nih banget. Wah. Saya dapat hadiah juga nih nanti nih. Royalty, royalty ya, Pak. Royalty. Ini nama channel YouTube-nya Desain 3DS Kementerian Medsi. Oh, YouTube. Iya, nama Medsi ya, kalau Allah. Salah. Ayo. Apa ya? Dibaca pelan-pelan, Mas Didi. Udah subscribe kalau belum? Kalau salah ini kebangetan ini. Aku taunya Netflix-nya. HMDITS ternyata. Ya bener. Siapa saya pemimpin? Masih kalah. Lo fansnya Pak Okta. Ya, tuyul saya kalah nih. Semangat, Pak. Ya, tambah semangat lagi. Wah, apa astaga, nih? Astaga, apa ini? Apa, yuk? Apa nih? Nggak tahu. Duh, salah. Cap, cip, cup, bu. Oh. Alyu masih memimpin. Alyu ngeribet. Oke, lanjut. Ideal mencoba menang. Sangat ambigu. Ayo. Jangan lupa daftar masih bisa. Nah, ya sekalian ya. Ini Aceh ini. PSDM disebut. PSDM. Gak ada opsinya malahan. Wow. Ya, kementerian mana nih? Inka ternyata. Pak ya. Alyu masih memimpin. Ideal masih di bawahnya. Ideal kalah terus. Ideal ya apa sih? Ya, ideal. Jangan curhat lah. Ali merupakan komting dari mahasiswa desain interior 2017. Benar atau salah? Benar apa enggak, Ji? Benar ini enggak valid salah. Ini pertanyaan enggak valid kapan? Ini. Kapan? Enggak ada kapannya, enggak valid nih. Fahril ini siapa? Klarifikasi nih. Klarifikasi nih. Benar apa salah ya? Salah. Balance ya. Berarti konteksnya salahnya ta. Loh. Pak Aljo masih memimpin? Iya. Alia kuat sekali. Pentingnya Ojan ya. Jangan salah kirim pesan. Nih. Yang terjadi podcastnya pasti tahu nih. Oh, salah. Aduh. Langsung buka Spotify. Salah ya Allah. Ideal menang ini. Ideal mulai menduduki, mulai memimpin. FPI. RE
yang mana nih? Apa ya kira-kira? Pemuda Pancasila. Dharma Wanita. Dharma Wanita. PewDiePie Perjuangan. Alyu mulai Alyu menyalin lagi ya. Kenapa ideal ini menarik sekali ya, ideal. Ideal kenapa nih ideal? Ideal kenapa nih? Emang takdir gak bisa diapa-apain. Aduh. Apa username time IG di selain Trail IPS? Nah. Ayo lo, apa lo? Ayo lo, masa gak tahu? Parah sih. Interi- tahu. Interior ITS 17. Jadi salah ternyata. Oke. Nah, Alyu masih memimpin. Mulai banyak yang berubah nih. Alyu. Mana webnya? Di Kahoot. Mana webnya? Oh ini. Nah, itu webnya. Oh, apa tuh? Webnya. Ya ilah salah klik. AMDI. Loh, tak jauh sendiri. Apa sih? Ya kan ada tulisannya sih. Kok tak jawab sendiri? Banyak salah sih. Halo Lulu, Lulu baru join Lulu. Wah. Hai Mbak Lulu. Ideal. Nah, menyalip. Ideal mulai naik lagi. Ayo ideal. Bukan Ojen, ini pasti Mas Ojen. Enggak. Ada atau salah nih? Jawabannya benar. Ini mau di for berapa yang lain? Siapa nih? Ya salah klik ya. Jadi panitia spasial pasti tahu kan nih. Cepat salah klik. Yang bikin keren ini, yang bikin keren. Aduh. 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 Masak salah sih. Bibi. Siapa Rimba? Wah, ideal berapi-api sebenarnya. Ideal, wow, ideal, wow. Memang ideal. Ideal sekali. Ideal ini. Gak boleh gitu. Jahat. Gak boleh gitu. Tim ses autoria loh kayak gini kalau kampanye. Gak boleh gitu. Bener atau salah nih? Benar, ternyata. Ideal masih memimpin. Wah, keren. Apa? Web apa? Web Kahoot. Langsung aja yang jawab lo ini. Keren gak? Keluar. Kahoot. Apa jawabannya? Kahoot. Kahoot. Bukan. Bukan, Re. Bisa bener. Padahal aku gak jawab lo. Wah, kira bener ya. Keren. Ini tadi udah dibalik pertanyaannya. Benar atau salah? Hei, apa caranya kalah, Rek?
Apa ya ini jawabannya? Wah, banyak sekali yang salah. Yang ketiga, siapkah satu, terus Ayu, dan yang pertama adalah siapa yang pertama? Ideal menang. Ideal. Siapa nih Ideal? Kemenangan fiksi. Kemenangan fiksi. Makasih yang udah memenangkan Ideal. Makasih. Seru ya Ken, games-nya. Seru banget. Oke, kalau selanjutnya itu, acara selanjutnya ada apa aja lagi nih, Mbak Cip? Nah, acara selanjutnya, kita ada performance lagi nih. Dari angkatan 2018. Thank you.
keren banget. Duta ITS kita tuh sangat multi talent, udah cantik, pinter, bisa nyanyi, keren lah pokoknya. Udah keren banget lah pokoknya ya, terbaik. Nah ini Ken, aku mau nanya-nanyain orangnya, tapi kayaknya orangnya nggak hadir deh dalam Jinatalis ini. Sangat disayangkan banget nggak sih, padahal kita mau tanya-tanya seputar kesibukannya mungkin waktu jadi duta gimana ya kan? Padahal banyak banget yang bisa kita tanya-tanya juga ke dia. Duta iya, satunya. Bener-bener. Duta satunya. Oke. Okay. Selanjutnya, yang tidak kalah seru, yaitu games tebak-tebakan. Nah. Jadi games tebak-tebakan sudah... ini, sesuai dengan instruksi di awal, setiap angkatan wajib mempersiapkan masing-masing sepasang perwakilan untuk join di games ini. Apakah setiap angkatan sudah siap perwakilannya? Satria Abel. Sudah siap? Ini angkatan 2020 nih. Siapa nih pasangannya nih, perwakilannya nih? Ayo, 2020 mana suaranya? Langsung on, oh. On mic aja deh. Mana nih suaranya? Aduh, iya loh. Siapa ini? Teman-teman perwakilan 2020. Mm-hmm. Siapa yang mewakili? Siapa yang mewakili? Saya sama Yuan, Teh. Oke. Gama sama Yuan. Gama ya? Oh, Gama sama Yuan. Yeah. Dari angkatan 2019. Siapa nih yang mewakili? 2019. Udin, ayo Din. Siapa nih? Siapa tadada? Yafi Wes, siapa? Aza, Yafi. Nah, Rehan, Azari, Rehan sama Boni. Reva. Satu orang. Reva. Reva dan siapa? Aza. Reva dan Aza. Oke. Dari angkatan 2018. Mana nih 2018? Ifta. Ifta, mana nih Ifta? Mana enggak? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada nih. Siapa itu kalau gitu selain Ifta? Novia. Mbak Novia. Hey, Novia sama siapa? Sama Yohanes, biar ini sekalian kampanye. Nah. Boleh. Novia sama Yohanes ya. Iya. Okay. Dari angkatan 2017. Siapa nih? Mas Ojan, Mas Liji. Gimana? Oh gitu, ya boleh. Gak apa-apa. Boleh. Mengingatkan sama kita akan kampanye tahun lalu. Gak apa-apa. Double kampanyenya. Abel sama Satria, ya Allah. Abel sama Satria, udah. Oke, okay, oh, okay. Alhamdulillah. Mbak Abel sama Mama Satria. Udah. Berarti sudah fix ya siapa aja yang bakal main di games tebak-tebakan kali ini. Nah, sebelum kita mulai games-nya, aku bakal ngejelasin sistemnya gimana. Bentar ya. Jadi, di games ini terdiri dari dua orang, berpasangan. Nah, setiap pasangan itu ada yang berfungsi sebagai penebak dan ada yang berfungsi sebagai pemeraga. Nah, untuk tangan, bagi setiap peserta tidak boleh disembunyikan di bawah. Dia harus kelihatan tangannya. Jadi nggak bisa curang, nggak bisa ngetik ya. Nah, tangan boleh digunakan oleh pemeraga untuk memperagakan gerakan-gerakan yang berkaitan dengan kata-kata yang ditebak. Nah, tapi nggak boleh memperagakan huruf seperti A, B, C, dan lain-lain itu nggak boleh. Nah, dan untuk pemeraga boleh untuk mengucapkan kata-kata, memberikan isyarat dari mulut, tapi tentunya dengan posisi si pemeraga itu harus di-mute suaranya.
Nah, setiap pasangan diberikan masing-masing sesi yaitu 1 menit untuk menjawab 3 soal. Nah, bagi si penebak bisa men-skip atau mem-pass pertanyaan dengan langsung memberikan isyarat pass atau skip di setiap pertanyaannya. Soal akan diberikan secara private oleh panitia kepada si pemeraga. Nah, selain itu, di games ini terdapat 2 babak. Yang pertama itu adalah babak penyisihan dan babak final. Nah, babak penyisihan ini sudah ditentukan untuk kloter pertama, yaitu angkatan 2020 dan angkatan 2018. Nah, untuk kloter kedua, yaitu angkatan 2019 dan angkatan 2017. Nah, bisa langsung dimulai aja games-nya dari angkatan 2020 dan angkatan 2018. Sebelumnya sudah bisa dimengerti kan sistemnya bagaimana? Ya, bisa, Teh. Oke. Tangan tolong ditunjukkan, angkat tangan ya, semuanya. Tangan tidak boleh di ke bawah, ditunjukkan ya tangannya. Untuk timekeeper-nya. Berarti ini yang dari 2020 yang jadi penebaknya Gama, yang jadi pemeraganya Yuan ya. Kebalik, Teh. Kebalik. Kebalik, Teh. Kebalik. Duh. Yeah. Berarti yang jadi pemeraganya Gama, yang menebak Yuan. Berarti yang harus di-mute Gama. Iya. Yeah. Yuan. Gitu. Iya, yeah, Bu. Oke, langsung di-mute aja Gama. Dari angkatan 2018. Pemeraganya. Oh, Novia. Penembaknya Mas Yohanes. Apakah Gama sudah mendapatkan soalnya? Mbak Novia? Belum. Ini kita mulai dari angkatan 2020 dulu ya, mainnya. Selama 1 menit. Gama udah dapat soalnya ya? Oh, udah, cungin jempol. Udah. Oke. Okay. Kensa udah siap? Sebentar. Tangannya di atas, tidak boleh memegang keyboard sama sekali. Gama, tangannya di atas. Oke, okay, siap, Ken? Oke. Nanti untuk panitia, timekeeper-nya, kalau waktunya udah 1 menit, bisa langsung di chat box aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Gama udah dapat soalnya ya? Sudah. Okay, mari kita mulai. 1, 2, 3. Hah? Tolong. Tolong. Ambil. Apa sih? Oh, panjat, panjat. Tolong panjat. Hah? Pohon. Tolong panjat pohon. Iya enggak? Iya enggak? Ini boleh gak sih? Aduh. Iya bener. Hah? Betul. Next. Uh-huh. Colek. Colek. Apa sih? Huh? What is colek? Toilet. To. Huh?
Huh, what is this? Coklat? Huh? Ada yang lain gak sih? Ininya colek, colek. Hah? Next, next, next. Gak, kamu freeze. Hah? Sumpah gak jelas, Gam. Hah? Eh, sumpah gak jelas, gak jelas, gak jelas. Hah? Colek, toel. Ya Allah. Colek, colek, toel. Tangan. Toel, apa sih? Oke, waktunya ya sudah habis. Ah. Susah ya? Susah ya? Ini gak, karena itu juga ada delay-delaynya dikit, itu jadi kayak tadi nge-freeze juga sempet. Tapi keren kok, udah keren-keren. Kayaknya ketebak satu. Betul kali. Satu. Betul ya, satu. Ya. Ada berapa nih, Gam? Apa aja, Gam? Soalnya, Gam, coba kasih tahu. Yang pertama? Tadi, yang pertama, udah betul tuh. Tong panjat pohon. Hmm, bener tuh. Terus yang kedua? Yang kedua, colak, colek, bebek. Ya ampun, itu gimana nebaknya? Iya. Terus susah, ya? Sama satunya, King Kong, Hong Kong berlari. Susah ya? Susah ya. Susah. Yang King Meraga ini gimana caranya? Gini. Tapi udah keren, udah bisa jawab satu soal. Belum tentu yang 2018 ini bisa jawab satu soal pun, belum tentu, ya kan? Sekarang kita lanjutkan ke peserta 2018. Oke, apakah sudah siap Mbak Novia? Mana suaranya 2018? Silakan pendukungnya. Sekarang kampanye juga bisa di sini. Terus semangat. Oke. Oke. Yohanes langsung dimulai. Mas Yohanes? Kayaknya Yohanes kompris ya. Ini dimulai kapan ya, Panitia? Sudah mendapatkan word-nya? Sudah. Untuk Mas Yohanes sudah siap? Untuk ya, sudah. Oke. Okay. Kalau gitu kita bisa langsung mulai aja ya. Oke. 3, 2, 1. Hah? Yang baju Jahim. Alma mater. Hujan. Basah. Ya, kehujanan. Hujan deras. Baju, cuci baju, 3, 3, cuci, beli tiga baju, beli 3 baju. Bisa next gak? Kayaknya gak dapet dah. Waktu terus berjalan ya. Baju basah. 3 baju basah. Apa sih? 3. Tiga. Tiga. Hujan. 3 hujan.
Tiga hujan baju. Tiga, iya tiga. Baju. Tiga baju basah kuyup. Cuci mobil. Tiga. Ya, ya. Tiga hujan. Tri kebut. Sayang sekali waktunya sudah habis. Sedih banget. Apa sih? Apa, Nov? Apa-apa, Nov? Apa lagi nih pertanyaannya? Tiga kata. Jangan. Terus hujan. Ini jaket. Jaket. Sama petir. Petir. Gimana hujan, merakit petirnya, Nov? Petir. Petir. Kayak gitu, ya Allah. Tiga kata apa? Hujan, badai, petir. Hujan, jaket, petir. Oh, alah. Iya, iya, iya. Ini kayaknya disulit-sulit. Berarti satu ya? Satu. Tapi dapat satu ya? Dapat dua nggak sih hujan sama baju? Jaket bukan baju. Iya. Oh iya. Gak apa-apa. Tos online. Yeay. Tos dulu. Yeay. Berarti di ronde pertama ini yang menang dari teman-teman 2020. Nah, selanjutnya nih, Ken. Selanjutnya kita lanjut ke kloternya kedua, yaitu angkatan 2019 dan angkatan 2017. Bisa langsung dipin aja. Mana nih, Mbak Abel nih? Katanya Mas Satria sama Mbak Abel. Reva. Oh nih, udah ada Reva nih. Reva sama siapa tadi? Sama Aza. Oke. Kita mulai dari siapa dulu nih, Ken? Kita mulai dari angkatan 2017 dulu nih. Sebagai pemeraganya siapa? Satria. 19 dulu, Bo. Oh, 19 dulu. 17 dulu, terserah. 17. 17. Oke, okay, deh. 19 atau 17 dulu nih. Sweet online katanya. Kita mulai dari angkatan 2019 dulu gimana? Boleh nggak? Boleh. Siap boleh, tuh, 2019. Boleh. Sebagai pemeraga, siapa pemeraga? Reva pemeraga. Oh, Revanya pemeraga. Penembaknya berarti Aza ya? Aza on mic. Iya. Okay. Aza on mic. Tangannya tidak boleh disembunyikan. Untuk Reva udah dapat belum word-nya? Udah. Udah. Oke. Okay. Kalau gitu, kita lebih langsung mulai aja ya. 3, 2, 1. Satu. Melukis. Gambar. Satu. Atap, plafon. Ayo, Ref. Ah. Plafon, ceiling, lampu. Lampu. Apa sih? Langit. Reva, apa sih? Lo kok ngamuk? Jangan ngegas. Langit. Apa sih? Rambut. Langit. Langit. Bulan. Matahari, Mbak Pau. Apa? Bulan. Langit. Bumi. Reva, jangan nge-lag. Apa sih? Laut. Ref, sumpah jangan sampai aku meso di sini. Ayo, Reva.
Langit. Langit. Awan. Langit, awan. Burung. Burung. Apa sih? Elang. Superman. Dia begini. Burung. Terbang. Langit, awan, terbang. Lukis. Lukis, langit, awan, terbang. Apaan? Lukis. Awan, terbang. Sayang sekali waktunya sudah habis. Tadi bisa di-spill kata-katanya apa aja, Reva? Melukis awan terbang. Gimana ada awan terbang? Udah benar satu atau gimana tadi? Benar satu, benar satu. Benar satu ya berarti ya, melukis awan terbang. Oke. Lanjut ke angkatan 2017. Pemeraganya siapa? Mas Satria ya? Penebaknya Mbak Abel. Mbak Abel, bisa di... Halo. On mic. Tangannya? Gak boleh ya? Loh, Mas Satria. Loh, Sat. Kok menghilang? Oh, ini dia. Gendong banget gak sih? Boleh di-chat di line aja gak? Oke, Mas. Oke. Soalnya kita di line. Oh, biar bisa langsung. Sudah siap ya? Belum, belum kan? Oh, belum, belum. Oke, siap. Kalau gitu, ayo kita bisa kita mulai. 3, 2, 1. Bola, lempar. Lempar, lempar bola. Lempar bola ke atas. Ke Allah. Gawang, gol. Apa sih namanya? Gawang. Lempar bola ke atap, ke langit. Ke langit, ke langit, ke awan, ke atap, ke atap, lempar bola ke atap, segitiga Yahudi, aku lah segitiga, bukan, apa sih, rumah, rumah, atap. Rumah, lempar bola ke atap rumah. Oh, hah? Ini yang kedua. Oh ya, atap, rumah. Rumah. Rumah dada, nari. Rumah terbang, rumah berenang. Rumah joget, apa sih? Skip, skip, ya. Tiga. Cium. Cupang, ikan. Oh, ikan, ya. Ikan berenang. Ikan lompat. Ikan lompat, ya. Ditangkap. Ikan lompat ditangkap. Sayang sekali waktunya sudah habis. Mohon maaf. Maaf. Bisa di-spill tadi apa yang nggak ketebak? Ikan lompat, yang kedua tadi ikan lompat tangkap. Tangkap, bener kan ya? Berarti dua kan kita bener dua kan? Yeah. Mantap. Terus yang nggak, yang tadi rumah. Aku nggak bingung, aku bingung meragain kota. Terus malam. Iya,
Oke, berarti benar satu soal ya, Ken, ya? Benar satu soal. Benar dua soal untuk angkatan 2017 dan benar satu soal untuk angkatan 2019. Yes. Oke, berarti kita sudah mendapat ya pemenangnya itu angkatan 2017. Yay! Yay, congratulations, dapat GoPay. Dosennya belum main. Kasih ya, Sat. Iya, dosennya belum main. Gimana nih? Bapak Ibu dosen main? Bu Anggra. Bu Anggra mungkin. Pak Mahe. Pak Okta. Mbak Yasmin. Ervan ada nggak? Wah, Pak Okta sepertinya sudah siap, teman-teman. Boleh nih kayaknya di Pak Okta sama siapa nih anak ini? Ayo Pak Okta dipin. Sama siapa ya? Ngapain? Ada usul nggak? Siapa nih anaknya? Pak Okta sama siapa nih? Bu Anggra. Bu Nani, Bu Nani. Bu Anggra, Bu Yasmin. Bu Nani, Bu Nani. Bu Nani nih, boleh nih Bu Nani nih. Apa-apa? Disuruh ngapain sih? Main tebak-tebakan, Bu. Bu Anggra aja, Bu Anggra. Jangan, jangan. Oh, sudah ada dua orang ternyata, Pak Okta dan Bu Anggra. Okta aja yang murah, kan? Siapa nih, yang menebak Pak Okta atau Bu Anggra? Okta, aku yang nebak. Okta yang meragakan. Oh, yang menebak Bu Anggra berarti yang memeragakan Pak Okta ya. Kepada panitia mungkin bisa dikirimkan soalnya ke Pak Okta. Sudah dapat soalnya, Pak? Sudah. Oke. Okay. Kensa, apakah sudah siap? Ketumpuk. Bentar, mana tadi? Iya, Iza, aku pasti kalah darimu. Ibu, semangat, Bu. Kemistrinya keren banget. Harus optimis, Bu Anggra. Tak, yang bener loh, tak. Bentar. Ini membawa nama lab lo ya. Ingat lo ya. Aku jadi deg-degan. Ada Bu Lea, harusnya Bu Lea yang meragain. Ayo, Mam. Sudah siap, Pak Okta? Oke, siap. Oke. Silakan tangannya tidak boleh terlihat ke bawah. Oke. Siap. Oke, bisa langsung. Ya, 3, 2, 1. Lampu. Gelap, mati nyala. Lampu mati nyala, saklar. Gelap terang. Lampu gelap terang. Lampu mati nyala, lampu gelap terang. Apaan sih, Pak? Lap-lap. Lampu lap-lap, apa? Lampu nyala-nyala, apa? Lampu lap. Gelap. Lampu gelap. Tidur. Oke. Lampu gelap, tidur. Yang nomor dua ya. Oke. Apa ini lagi? Dance. Sobek. Ih, niat banget ya. Sobek. Kertas. Sobek kertas. Tangannya di atas katanya. Sobek kertas. Sobek kertas, surat cinta. Sobat surat cinta dari pacar. Apa sih sobat kertas? Kertas buku, laptop, banting. Tak, saya bener, tak malu loh. Kamu mahasiswa.
Sobek kertas, sobat sobek tugas, biasanya galak, apa sobek kertas, ya sobek kertas. Kamu nyari apa sih? Sobek kertas resep, sobek kertas, nggak tahu, sobek kertas. Huh? Oke, waktunya sudah habis. Ya. Tadi yang ketebak apa aja? Jangan ditunjukkan. Yang ketebak satu kalimat, lampu gelap tidur. Okay. Yang nomor dua skip, itu dapur bumbu makan. Saya bingung, di sini nggak ada dapur, nggak ada bumbu. Terus tadi robek kertas mahal, mahal. Tadi kan laptop mahal gitu. Robek kertas mahal. Juara dua nih, juara dua kan satu kalimat sama dua kata. Oke. Nah, untuk ronde selanjutnya, nah ini kan karena yang mendapatkan hadiah kan mahasiswa nih ya, asik. Jadi ronde selanjutnya berarti angkatan 2020 dengan angkatan 2017. Oke. Terima kasih Pak Okta dan Bu Anggra atas partisipasinya. Terima kasih Pak Okta, Bu Anggra. Ayo, 2020 dan 2017. Are, semangat, Rek. Oke. Okay. Masa kalah sama anak baru, Rek? Udah tua, loh. Nih, seperti tadi dari 2019 ada Gama sama Yuan, terus sama Mbak Abel dan Mas Satria. Oke. Okay. Dimulai jadi siapa dulu nih? 2020 apa 2017? Terima dulu. 2020 atau 2017? Anak baru duluan. Oh. Anak baru. Oh, anak baru duluan. Ini posisinya masih sama ya, kayak tadi ya, berarti ya. Yang memperagakan Gama, yang menebak Yuan. Oke. Okay. Udah dapat anunya, word-nya? Belum. Oh, belum. Untuk panitia bisa langsung dikirim ya. Sudah dapat word-nya? Gama? Sudah. Oke, sebentar ya. Oke, kalau gitu bisa kita langsung mulai aja ya, 2020. Oke. 3, 2, 1. Kursi. Kursi, kursi. Kayu. Kayu, kursi kayu patah. Oke, okay, ya, 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 terus, terus. Next. Terus. Ih, nge-freeze, Gama nge-freeze. Mobil, mobil. Mobil, setir. Rumah. Tidur. Mobil. Bikin mobil, rumah, kecelakaan, patah, sakit, mobil, rumah, sakit. Yeay, terus next, next, next. Ayo, ayo, kita bergembira, berkendara, berdansa. Menari, ayo kita menari. Hey, sudah selesai. Wah, ketebak semua. Hooray. Ya.
Okay. Sisa waktu 24 detik lagi padahal. Keren. 2017 gimana? Jangan sampai kalah nih. Udah ketebak 3. Kalah nih. Gak boleh kalah nih tertua. Ayo. Bel, tak suarain Bel. Insecure. Mas Satria udah dapet ya, watt-nya ya. Mau lulus Satria, terus kalah. Satria. Ayo Mas Satria. Udah dapet. Fahri. Sudah? Belum. Sudah? Belum. Oh, belum. Kalau kalah Nostra Casa 2 periode, Bel. Udah ya? Udah, aku. Oke. Okay. Jangan sampai kalah nih sama angkatan 2020 nih. Oke, okay, langsung kita mulai. 3, 2, 1. Nyetir. Greng, motor. RX King. Hah? Motor dimakan buaya. Motor motor bebek. Ya. Punya Satria. motor bebek Satria. Saya motor bebek saya. Ya. Al-Qur'an. Koran orang tua. Laptop. No. X Factor. Laptop. X. Tidak. Laptop bukan. Tolak laptop. Laptop mati. Error. Laptop error. Tidur. Nangis. Sedih. Laptop error sedih. Wow. Betul. Ketebak semuanya ya berarti ya. Wah, sengit sekali nih persaingannya. Antara 20 dan... Pakai bahasa lain. Ganti orang. Ji, ayo Ji. Ukuran aja yang nyebak. Gimana? Oh iya, tukeran peran tuh. Yang berarti karena kita hasilnya seri, selanjutnya kita bisa adu lagi berarti ya. Untuk panitia bisa langsung mengirimkan pertanyaannya. Tapi supaya lebih seru, kita bisa tukar posisinya. Jadi Mbak Abel sama Yuan yang memerankan, sementara Gama dan Mbak Satria yang menebak. Gimana? Yang nebak tutup mata. Mbak Satria. Oke. Mbak Satria, Kensa. Maaf. Mantap. Jadi aku yang meranin gitu kan. Ya, Mbak Abel yang memerankan Mbak Abel dan Yuan. Untuk panitia bisa dikirimkan ya untuk kata-katanya ke Yuan dan Abel. Dikirimkan ke siapa? Yuan dan Mbak Abel. Enggak boleh gangguin ta ini. Ayo, gangguin. Unmix semua, unmix. Kita himno ITS. Ayo, himno pergi sekalian. Aku perlu ngirim ke siapa. Pura-pura kirim soal yuk, pura-pura kirim soal. Ayo. Aku ngirim ke siapa? Nggak ganggu. Serem. Halo, aku ngirim ke siapa? Ke Yuan sama Mbak Abel. Tunggu. Yang nebak siapa? Oh, iya. Gama sama Mas Artia. Jadi kayak dituker posisinya.
Bima loh kayak Kahima. Salza, kamu baru buat pertanyaannya, toh? Coba yang susah gitu. Pakai bahasa serapan, Zal. Apa ya? Hidrogen. Mesti jawab Rizal, kok. Ini aku udah kirim kedua-duanya, ya. Yuan sama Mbak Bel udah dapet soalnya? Barengan aja coba, barengan siapa yang duluan. Ya, barengan aja, barengan. Yang duluan selesai, yang menang. Gak kerungu lek barengan, Sak Jani. Ya, makanya ribet temenan. Ntar kalau barengan. Gak kerungu. Ini mau dimulai dari angkatan mana dulu nih? 2017 dulu ya, karena tadi 2020 udah pertama atau gimana? Oke. Okay. Udah siap semuanya? Siapa dulu nih? 2017. Oke. Okay. Oke. Okay. Babel nyebut. Ya. Ayo kita ganggu. Oke, okay, tangan di atas. Yeay, love you. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Hah? Tubes, tulis. Ada di siapa yang mau gangguin? Tugas. 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 Ayo, Kak. Ini sudah mengganggu. Tugas. Ya, ini mengganggu. Iza nge-lag. Desain Natalis, desain interior. Tugas gedung, perancangan, tugas perancangan, tulis. Teknik informatika. Kantin. Pusing, orangnya pusing. Mas Satria pusing. Deadline. Mati rambut. Iya, deadline. Iya, soal kedua. Nulis tugas deadline yang kedua. Tidur, pingsan, mati. Koma. Tidur. Cantik loh. Apa sih? Pusing. Tidur. Pusing. Pingsan. Ketiduran. Koma. Ngantuk. Hah? Tidur cantik loh. Hah? Mimi, minum. 33 detik lagi ya. Astagfirullahaladzim. Skip. Bisa ngelak soalnya. Mbak Abel lo patah-patah. Iya. Catatan. Marah. Mas Andri mulai marah. Hilang Abel. Abel jadi virtual background. Hah? Apa, Bel? Nulis. Garis tangan. Coba mic-nya dihidupin dulu dong, Bel. Waktunya sudah habis. Ya Allah, Re. Tadi benar satu ya? Ya, benar satu soal. Oke. Bisa di-spill apa kata-katanya tadi? Kecewa. Tugas interior deadline. Ya, yang kedua. Ngantuk begadang kopi apa? Ngantuk begadang. Bukannya bukan. Warna ide. Oh. Oke. Okay. Benar satu. Yeay. Oke, okay, lanjut. Selanjutnya angkatan 2020. Udah siap? Yuan, Gama. Siap. Oke. Okay. Bisa langsung kita mulai ya. 3, 2, 1. Ikan.
Ikan. Motor. Tek. Usap. Mobil rumah sakit, mahal. Oh, kopi dangdut. Yodoran. Budak. Pukul. Pukul. Halo. Himne ITS. Usap. Supporteran mati mati yang ku cinta ibu yang luhur ITS. Usap. Loe rame. Rinci. Kambing. Kambing sapi. Bebek. Iya, sapi ya, terus makan. Kupu-kupu. Susu. Makan sapi, makan gerbel. Sapi makan. Sapi makan jeruk, bener. Sapi makan rumput. Aku makan ABC. Musik. Aku makan rumput. 30 detik lagi. Indomie. Aku tapi makan mampu kamu dan kita rangkai canda tawa dan cerita makan rumput menjadi satu irama. Aku makan rumput ya. Oh, Bapak Rektor. Oh, nari reok pasti. Usap. Kendang. Waktunya sudah habis. Kendang. Habis waktunya. Ya. Rame sih anak-anak ini. Benar dua. Soalnya lebih gampang gitu ya. Aturan enggak boleh ganggu, Rek. Ya Allah. Yoi, aduh. Saiki ae kon. Yuk. Seri lagi ya. Modus. 2017 sama 2020. Seri lagi ya. Satu-satu. Iya, satu-satu. Oh, rimpai lo, wes. Gini terus kita... Ya, apa lah dibuat barengan aja. Panitia, Panitia, bagaimana nih Panitia, Salza? Tadi dua, bukan? Tadi dua. Yang aku makan rumput, betul. Sama sapi makan rumput. Ya udah, yang mau lolos ngalah, wes. Disana terakhir loh ini. Amin. 2017 hadiahnya wisuda tahun depan. Nah, amin. Offline. Gimana? Nanti kita undang Reo. Panitia, bagaimana keputusannya? Bagaimana panitia? Pemenangnya angkatan 20. Yeay. Semangat sekali, Salza. Gak apa-apa, ngalah. Oke, selamat untuk 2020. Yeay. Nah, untuk angkatan 2020 bisa langsung chat aja Mbak Salza untuk konfirmasi kemenangannya. Nah, selanjutnya. Apa nih selanjutnya nih? Selanjutnya. Lagi, Pak. Pengumuman nih. Cila. Pengumuman pemenang kemarin yang ikut lomba Tribon. Nah. Siapakah dia? Siapa nih Mas Ojan yang senang? Sepertinya Mas Ojan sangat excited. Ojan kick dulu. Lapo. Untuk teman-teman pemenangnya, videonya bisa langsung. Jadi pemenangnya adalah Ayo, yang mana? Ayo. Lo. Pemenangnya adalah Yeay! Azalia Handayanti dari angkatan 2019 dan Mbak Novita Nur dari angkatan 2017. Wah, keren banget itu ibonnya. Selamat untuk para pemenang.
silakan menghubungi panitia ya. Bisa langsung mengumum apa ya? Bisa langsung menghubungi panitia ya, Mbak Salza, untuk tagih hadiahnya. Tagih, ditagih. Nah, okay, selanjutnya. Selanjutnya yang tidak kalah seru. Kita ada penampilan performance nih. Wah, dari angkatan 2017. Ya. Yeah. Langsung di start aja videonya. Seandainya keren banget performance-nya dari angkatan 2017, Mbak Pekar.
Ada orangnya nggak di sini, Mbak Mekar? Iya, halo. Siapa tuh tadi? Aku yakin bukan Mbak Mekar. Mas Ojan itu. Mas Ojan. Mana nih Mbak Mekar? Ada nggak ya Mbak Mekar? Ada nggak orangnya Mbak Mekar? Nggak ada ya? Sepertinya tidak ada deh. Oke. Okay. Itu langsung aja ya masuk ke acara selanjutnya. Nah, ya. Selanjutnya nih adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Yaitu pengumuman pemenang desain furniture. Yeay. Nah, ini pasti furniture-nya unik-unik dan keren-keren banget. Apalagi ini kan gabungan dari beberapa angkatan. Yuk, langsung kita lihat aja siapa nih yang berhasil memenangkan. Juara tiga. Kaleko. Kaleko. Apa nih? Apa ada Destia, Lintang Ayu, Tania, Alfi, dan Tania. Juara dua ada Mihikal. Keren. Kayak Farhati, Natasha, Hani, Aski, Natasha, Tunadia. Juara satunya ada loh. Wanglit. Wanglit. Nah, ini keren banget. Siapa keren nih? Kayaknya Melania, Rida, Zerong Viva. Oke. Yeay. Selamat untuk para pemenang. Wah, kursinya keren-keren banget ya. Itu ya, betul sekali. Keren banget sih kursinya. Dari yang juara tiga, tadi apa sih namanya? Kaleko. Mana timnya Kaleko? Mana suaranya? Mana nih Kaleko? Kaleko. Suaranya. Kursi kok Chinese Lintang. Food. Siapa lagi tadi? Keren lah. The best. Keren banget tadi. Kaleko. Tadi yang kedua apa? Lupa namanya yang kedua. Yang tadi yang pertama adalah Wanglit. Okay. Untuk para untuk pemenang pertama bisa langsung hubungin Salza ya. Tagih hadiahnya. Okay, Ken. Selanjutnya nih. Ada apa lagi? Nah, selanjutnya Mbak Cipa ada performance. Nah, oke. Okay. Performance yang terakhir dari angkatan 2020 lagi. Bisa langsung di start aja. Thank you.
Keren banget performance-nya dari angkatan 2020. Oke, acara selanjutnya ada apa nih Mbak Cip? Nah, acara selanjutnya itu kita ada video ucapan dari mahasiswa untuk Disnatalis Interior yang ketujuh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Halo semua, aku ya dari D07. Aku Rehan dari D09. Aku Tania, perwakilan dari Interior 2020, ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Interior Design ITS. Selamat ulang tahun kepada Departemen Desain Interior ITS. Selamat ulang tahun Desain Interior ITS. Selamat ulang tahun ya, kepada Desain Interior ITS. Selamat ulang tahun untuk Departemen Desain Interior ITS yang ketujuh. Selamat ulang tahun yang ketujuh Interior ITS. Selamat ulang tahun untuk Desain Interior ITS yang ketujuh. Selamat ulang tahun untuk Departemen Desain Interior yang ketujuh. Selamat ulang tahun yang ketujuh buat Desain Interior ITS. Selamat ulang tahun buat Interior yang ketujuh. Semoga kedepannya semakin sukses. Interior itu kedepannya dapat menjadi semakin maju dan semakin menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Semoga bisa menjadi departemen yang dikenal masyarakat luas baik di dalam ITS maupun di luar ITS. Terus semakin kompetitif di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Interior dapat menjadi rumah yang nyaman buat kita dan rumah untuk kita tumbuh kembang. Juga semoga semangat mahasiswa untuk selalu prestatif dan kreatif tidak menurun. Semoga semakin berjaya dan terus berkarya dalam menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Semoga kedepannya kita bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama antara semua elemen yang ada di Interior ITS. Walaupun pada masa pandemi seperti ini, semoga seluruh elemen desain interior mulai dari mahasiswa, pendi, hingga dosen selalu sehat dan sejahtera. Semoga pandemi cepat berlalu supaya kita bisa belajar bersama di gedung yang baru. Dan kita dapat saling melepas rindu. Nah, itu dia video ucapan selamat ulang tahun dari teman-teman semua. Ya, betul. Gak kerasa, kita udah di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih banget ya teman-teman udah mau partisipasi dan seru-seruan bareng kita semua di acara Disnatalis di Center ITS yang ketujuh. Biarpun kita ngelaksainnya secara online. Nah, sebelum kita menutup acara, aku sebagai MC ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Desain Interior ITS. Semoga selalu jaya, semakin top, dan tentunya bisa menghasilkan desainer-desainer interior yang berkualitas. Bahkan sampai mungkin ke kancah internasional. Dah, pokoknya keren banget. Sukses terus intinya. Jaga kesehatan buat teman-teman semua juga. Semoga bisa balik ke kampus. Mbak Cipa, gimana? Ya, pokoknya aku berharap mungkin di Natalis tahun ini bisa dilaksanakan secara daring. Semoga tetap memorable, berkesan untuk kita semua, dan tetap terkenang lah pokoknya. Iya. Dan dari kita juga, dari MC, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kekurangan. Itu aja sih dari kami MC. Sekian dan terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ivan. Terima kasih Ivan. Event oi. Masih konten. Ini enggak ada foto bareng, Tan. Mantap MC. Foto bareng. Foto bareng.
Udah dong pinnya. Aku males dipin. Langsung set set set. Ayo foto. Yuk, siapa yang foto? Gimana posisinya gini? Kasih ya Baba ya. Oke. Okay. 7-7. Lo Rijal sama siapa? Sama Mbak Farah. Gimana posisinya gini? Iya, kita saling memanjatkan doa. 7-7. Di 07. Di 07. Iyalah. 7 ya. Ini 2. Siapa yang mau foto? Siapa yang mau foto? Salsata. Oke, aku Baba ya. Yoi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oke, okay, next slide. 1, 2, 3. Oke, okay, next. 1, 2, 3. Iya, Pak. Oke, okay, next. 1, 2, 3. Satu slide lagi. Banyak banget. Udah ya? Sudah. Oke. Okay. Ya, jangan lupa ngisi absensi ya. Link udah ada dikirim di chat absensinya. Oke, okay, sekian acara Disnatalis di center yang ketujuh ini. Semangat ngerjain tugasnya teman-teman semua, khususnya angkatan 2019. Prate A. Oh, yang TA juga. Semoga lancar. Semangat. Semangat. Jangannya lancar semua ya, amin. Punten-punten. Yang absen kok angkatannya absi satu ya pilihannya? Proposal. Kok ada angkatan kita? Bukannya nggak ada ya? Nama NRP angkatan, tapi yang kayak cuma opsi satu. Cuma udah, ada nama NRP. Udah banyak kok. Di refresh. Aku cuma nama okay, NRP. Iya lah. Beda-beda. Ya, oh iya, udah siap. Asistensi. Bapak Ibu, nanti malam Korwa jangan lupa datang ya. Enggak mau. Korwa. Hah? Kasih ya. Mau datang. Hah? Oh my god. Siapa yang enggak, Kak? Latar belakang dikerjain. Judul. Mas Satria lo sudah ganti baju. Duh. Kuesioner. Apa, hei? Izin live dulu ya, teman-teman. Bye-bye. Bye. Asistensi konsep. Kursi 140. Ya, aku beli 50. Kursinya. Baru 50 ya. Kumpul tanggal 5 November, ayo kursi 140. KPI kepengurusan. Ini rekornya kirim Metsi ya? Iya. Siap. KPI kabinet. Perancangan kantor pelindo.